pesan sudah ku menyimpan rasa kepadamu, tapi tak mampu ku berkata di depanmu. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa denganmu aku jatuh cinta? Mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta? Tuhan tolong dengarkan ku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, luar biasa. Aku tadi lagu siapa deh? Lagu apa KR? Bukan. Devaro. Pernah saya cover di YouTube. Tapi sepertinya Rais lagi berbunga-bunga gitu ya. Memang lagi jatuh cinta enggak? Lagi udah lama jadi. Maklum ABG ya kan. Oke, lagi jatuh cinta. Oke Rais. Untuk malam hari Rais, tadi kita udah ditemani oleh adik kita dari Sanggar Rencong Aulia, udah ditemani sama Rais juga dan ditemani oleh audiens yang ada di studio malam hari ini. Yeah. Jadi waktu kita lah yang memisahkan kita malam hari Rais. Ya, saya minta semua adik-adik sini adik, untuk adik-adik semua sini. Saya kepingin dengarkan nama yang satu per satu, menyebutkan nama satu per satu sini dulu. Iya, ini generasi-generasi muda kita masa depan nih Rais. Masih SD ya? Masih SD tapi mereka memiliki keahlian dalam hal lekuk-lekuknya luar biasa. Kalau kata Ariel, luar biasa. Luar. Oke, pemirsa, adik-adik kita malam hari ini sudah berusaha untuk menghibur pemirsa Marwanso dan kita berharap semoga ke depan mereka akan lebih giat lagi untuk menuntut ilmu tentangnya dalam ilmu untuk ya tari ya. Oke. Baik, sebelum kita berpisah, saya kepingin dari sini dulu perkenalkan nama dan kelas berapa sekolahnya. Putri Kalisa. Oke, mana? Putri Kalisa. Nama Putri Kalisa. Oke, kelas berapa? Kelas 5. Oke, berikutnya? Gendis Awalia Rista. Siapa? Gendis Awalia Rista. Gendis. Biasa ya. Kalau gendis dia bisa nyanyi. Gak bisa. Gak bisa nyanyi. Enggak. Kenapa? Memang gak bisa. Gak bisa dong. Coba sedikit nyanyi aja sedikit ya. Ikuti om nyanyi ya. Bisa ya, ikuti ya. Insyaallah. Nah, ikuti ya. Ini es lilin aduk, enak rasanya.
Coba. Gak bisa kami om. Gak bisa. Jadi yang bisa apa juga? Nari. Selain nari bisa apa? Bisa apa ya, menggambar. Menggambar. Oke, yang berikutnya nama siapa? Nama saya Gareth Ulia kelas 6. Oh, yang Syekh tadi ya. Oke, berikutnya. Nama saya Zihan Asnifa kelas 2 SMP. Saya pikir udah kelas 2 SD. Oke, yang berikutnya lagi. Oke, sebentar dulu, stop di situ. Saya kepingin dengar kamu selawat dulu. Sekali aja. Ya kan, Ci? Pengin dengar selawat sekali aja, bisa, pasti bisa. Kelas 3 SD biasa udah pintar selawat. Coba. Sallallahu wasallama. Gimana? Malu dong kita kalau bisa selawat. Oke, 1, 2, 3. Oke, bisa? Oke, kalau nggak bisa sampingin lagi, siapa namanya? Nama saya Dea Nabila, kelas 6 SD. Kalau nggak bisa selawat, nggak ada boleh pulang satupun. Nanti om bilang sama Pak Pojin, nggak ada boleh pulang kalau nggak bisa selawat. Oke, selawat dulu sekali. Sekali aja. Ayo cepat. Nggak bisa? Betul nggak bisa? Oke, yang samping lagi. Nama saya Putri Ronatul Jinan, kelas 3. Kalau Putri pasti bisa, Putri kan? Bisa ya? Sedikit aja ya Put ya. Oke, bisa ya. Hah? Gak bisa? Sedikit aja coba, ayo. Gak mungkin di sekolah gak diajari selawat. Ada kan? Ada di sekolah diajari selawat? Ada? Oke, ayo sedikit ya. Oke, ya, oke yang berikutnya. Nama saya Akila Fitranisa, kelas 4. Kelas 4. Kelas berapa tadi? 4 juga? 5, 4, 5, 4, 6. Ya, 4. Oke. Ya, apa him disampaikan? Ya, oke. Okay. Saya Muhammad Ramadan, kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP? Oh, udah ujian belum? Belum. Oke. Okay. Sampingnya, Mang Neh. Nama saya Muhammad Fuzul Musnanda. Muhammad Fuzul, kelas berapa, Nek? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD, oke. Terima kasih semua pemirsa dengan berakhirnya dari perkenalan adik-adik kita dari Rencong Aulia untuk malam hari ini. Maka berakhir pula untuk di Marwansu malam hari. Terima kasih untuk semuanya deh ya. Terima kasih sayang ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti ya. Oke, makasih. Ini suruh selawat dari tadi gak mau nih. Ini Kak Cici besok tolong diapa Cici ya. Ya pemirsa, dengan berakhirnya tadi untuk pertemuan kita malam hari ini bersama dengan adik-adik kita dari Rencong Aulia, maka berakhir pula pertemuan kita untuk malam hari ini. Terima kasih, kita berharap dan kita berharap semoga ke depan generasi-generasi muda kita tentunya dan khusus kepada adik kita tadi bisa untuk menciptakan potensi yang luar biasa dan bisa untuk meningkatkan karir mereka juga. Dan kita berharap ke depan akan lahir juga generasi-generasi muda Aceh yang luar biasa lagi tadi. Terima kasih pemirsa untuk semuanya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Marwansu, sampai garu-garu.